Dua ankle kakinya berbanding sama.
kita turn out. Okay, pulih satu dan terus dan kita stretch di area tiga. Tidak boleh ke belakang seperti ini, tidak boleh terlalu ke depan seperti ini. Oke, jadi tetap harus terkontrol. Sekarang dari sini kita bawa bokongnya naik ke langit-langit, ke posisi downward dog. Punggungnya menekan badan ke arah kaki. Kepalanya tetap diperhatikan yang lainnya, jangan sampai drop. Oke, kita mainkan ankle kakinya lagi. Masih di posisi stretching. Ambil nafasnya. Tempel heels kanan, sambil tekuk punggung kiri. And then buang nafasnya gantian. Ankle kiri yang tempel, lutut kanan yang tekuk. Nah, yang ini namanya walking. Persis banget kayak kalau kita lagi berjalan. Jadi kita mau stretching betis dan ankle kakinya. Bergerak following and flex supaya ankle kakinya makin kuat. Untuk ankle yang kaku, dia makin lentur. Setiap kali kita tekuk kaki kanan dan kiri, punggung dan pangkunya jadi tetap stabil. Oke, nice. Kiri. Yuk, bikin dua kali lagi ya. Kanan, tekan. Kiri. Good. Kembali di dua kaki berjinjit, lalu perlahan turun ke posisi plank, lalu landing dua lututnya di atas matras. Kita rilis dulu sebentar di posisi child pose. Sambil rilis pergelangan tangan, atur nafas panjang, 3, 2, 1. Oke, nice. Dari sini tangannya stabil, bawa lagi badannya ke depan. Kita ke posisi over. Posisi over perlu diperhatikan antara lutut dan pangkuan harus satu garis lurus. Pergelangan tangan dengan bahu juga sama. Alignment dari kepala sampai pinggangnya lurus dan netral. Kita siapkan dari sini mau ke posisi plank lagi. Tendang kaki kanan dan kaki kirinya ke belakang. Kita masih mau fokus dengan ankle, tapi yang sekarang penguatan. Ambil nafas, bawa mundur dua heels kakinya ke belakang dengan tetap memperhatikan alignment badan. Dan pada saat buang nafas kita bawa mundur ke netral. Satu. Lagi ya, pada saat maju dan mundur diperhatikan postur badannya. Jangan sampai pantatnya naik. Oke, dua. Lagi. Tiga, sampai berasa tertarik area betis kakinya. Empat, kalian latihan buat core ya. Lima, satu kali lagi yang terakhir. Enam, dan sepuluh, landing lagi di lutut kakinya. Kita kembali ke posisi over. Kalau yang tadi kita kita masuk mau lagi, fokus di ankle, ke posisi plank,
menggunakan yang satunya. Sekarang gerakannya gini. Ambil nafas, angkat kaki kanan dari flex, naik ke posisi lowering. And then angkatkan kiri poin, buang nafas, flex lagi, turun. Kita bikin 2 set. Kanan, buang. Kiri, buang. Oke, okay, nice, cukup. Restnya, bawa badan ke posisi down dog. Dari posisi ini, sebentar. Kalau udah siap, badannya bawa lagi kembali ke posisi plank. Kita lakukan ya, set kedua. Ambil nafas, angkat kaki kanan, lalu buang. Angkat kaki kiri, lalu buang. Jaga keseimbangan ya. Jangan hanya fokus pada ekor kaki, tapi juga pada keseimbangan dan kestabilan. Kiri yang terakhir. Landing dulu, lakukan berlutut kakinya. Baru kita kembali ke posisi satu untuk kuda. Satu nafas, 3, 2, 1. Oke, nice. Boleh naik lagi badan ke belakang kanan ke posisi di sujud. Oke, kita mau stretch lagi untuk ankle dan hipsnya. Dua kaki dibuka yang lebar seperti ini, bikin dua kakinya flex. Oke, setelah flex, badannya tegak, bawa dua tangannya ke depan, ambil nafas panjang, bawa badannya flex, tarik dua tangannya mancap ke depan, sampai berapa stretch di area paha belakang dan sedikit di area dalam. Lalu tidur. Tuh, lagi perlu diperhatikan spine harus selalu tegak. 2, bawa maju ke depannya dari panggul, bukan dari badan atas. Lagi yang ketiga, kita mau tahan di depan ya, makin maju kaki makin flex, tarik semua jari-jari kakinya ke arah lutut biar makin berat ke depan. Tahan di sini. 3, 2, 1. Oke, lalu mundur ke belakang pelan-pelan. Turunin tangannya. Sekarang kita bikin kakinya jadi poin. Bawa lagi ke depan, ambil nafas. Flat. Harus diperhatikan ya, pasalnya sedikit berbeda. Kalau flat kaki, berasanya di paha belakang. Kalau poin kaki lebih berasa di area dalam. Nanti coba gelapak sertain masing-masing di rumah ya. 2, kita lakukan 2 kali lagi. Harus pelan dan terkontrol, jangan cepat-cepat. 3, makin badannya flat,